Ini pula mengenai kempen anti sawit oleh negara luar. KPDN memandang serius perkara itu. Menterinya Dato' Armizan Mohamad Ali mengalung-alungkan kerjasama rentas kementerian dan agensi dalam menangani diskriminasi ke atas produk sawit itu. Selain menyokong cadangan agar Jabatan Kastam melakukan penguatkuasaan lebih tegas menghalang kemasukan produk dengan label anti minyak sawit di sempadan negara. Jadi saya fikir ia akan dapat melengkapkan ekosistem, bukan hanya penguatkuasaan kita apabila barangan itu telah sampai dalam negara di premis-premis perniagaan, tetapi kawal selia itu akan bermula di pintu masuk kita.